Nanti tidak apa-apa. Lanjut. Oke, terus. Baik kakak, mari kita angkatkan diri kita. Mari angkatkan diri kita. Hidup mahasiswa! Ada informasi kejelasan daripada tim lobby kita bahwa apa yang diminta oleh tim lobby yaitu yakni untuk bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur dengan audiensi terkait beberapa persoalan isu atau tuntutan yang kami bawa dan bisa kita diskusikan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, karena memang beberapa kali kita telah melakukan lobby dan jawaban yang sama kita terima bahwa kita diberi jawaban untuk terus menunggu, tapi tidak ada kepastian. Maka untuk itu, saya meminta kepada mas saksi sekalian untuk maju ke depan, berada di depan. Untuk berada depan di mobil komando, kita sama-sama di depan. Untuk sama mendengarkan penyampaian dari himbauan untuk tim yang masih di luar barisan, mohon dengan hormat di bagian dalam tang. Sekali lagi masa aksi, saya menghimbaukan kepada seluruh masa aksi yang sudah dari tadi bergabung, mohon tetap dalam barisan. Jika teman-teman yang ada di luar tidak mau melibat terjadi persoalan di luar daripada lingkar, maka Korlap hari ini tidak akan bertanggung jawab atas persoalan yang Anda alami itu. Jadi saya harap masa aksi proses siasat jalan mungkin sudah hampir oke. Jadi baik, informasi dari sana belum ada kepastian karena mereka masih informasi dari pihak DPR untuk menerima kita. Ini sudah 20 menit lebih. Untuk kita tunggu informasi.